Kali ini kita akan memasang pot madu pada lebah Trigona itama yang belum naik topping. Inilah lebahnya, kotak lebahnya. Kita buka. Nah. Sudah ditutup oleh propolis, akan tapi belum naik topping. Makanya belum naik topping, nggak tahu nggak mau naik topping atau gimana, nggak tahu. Nah, kita buka. Tuh. Banyak-banyak, akan tapi sama sekali belum buat pot madu. Oke, mulai kita pasang madunya. Pinggir-pinggir tempat lubang keluar masuk lubangnya. Pasang lagi. Pasang keliling ya, keliling gitaran lubang keluar masuk lebahnya. Pasang terus, diletakkan di sekitaran lubang keluar masuknya. Lubang mulai buyar, enggak apa-apa. Ini kita pakai pengaman APD, baju pengaman, jadi enggak khawatir masuk ke telinga. Pasang terus.
Selesai, kita tutup. Tutup kembali dalam jarak 1 minggu lah setelah habis ini, kita lihat apakah pot-pot madu itu diisi madu atau enggak dalam 1 minggu sampai setengah bulan. Sekarang kita tutup kembali biar aman. Kasih selesai. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.